1. Hi, welcome back to Keluarga Channel. Saya harap kamu semuanya semakin amazing, semakin hebat, dan semakin luar biasa berbanding hari-hari yang telah kita lalui, dan kita makin bersemangat menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi. Oke, hari ini Kuladoy akan menjadi seseorang yang berbeza. Apa yang bedanya? Kuladoy akan jadi pengulas bola sepak. Pengulas bola sepak sebab ini merupakan minat saya suatu ketika dulu. Bahkan pernah coba untuk pergi uji bakat. Tetapi malangnya semasa hari uji bakat itu ada hal-hal kecemasan sehingga saya harus membatalkan niat saya untuk menghadiri uji bakat tersebut. Jadi kali ini saya akan jadi pengulas bola sepak. Jangan lupa komen di ruang komentar. Kamu tulis di sana, adakah saya ini boleh jadi pengulas bola sepak atau tidak. Dan jangan lupa kamu kasih CC, kasih viral ini. Mana tahu tiba-tiba saya akan dipanggil jadi pengulas bola sepak. Dan akhirnya minat saya itu akan termakbul. Jadi selamat menonton, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Salam sejahtera, Anda kini sedang menyaksikan perlawanan secara langsung antar pasukan Kuladoy FC menentang JDT Junior dalam perlawanan akhir Piala Pusingan Presiden Kuladoy FC. Selamat datang ke Stadium Kuladoy dan kehadiran penonton pada malam ini seramai 80 ribu orang penonton daripada kedua-dua pasukan yang telah marah ke pusingan akhir. Pastinya kita akan melihat kelibat penyerang utama Kuladoy FC, yaitu Kuladoy 1. Dan penjaga gol Kuladoy FC juga, yaitu Kuladoy 9. Para penonton di rumah, jangan kemana-mana, karena sebentar saja lagi kita akan mendengar tiupan whistle untuk memulakan perlawanan daripada pengadil Sinjak Turana daripada Thailand, dibantu oleh Kal Sivaraja daripada India dan Chong Kah Meng daripada China. Nah, begitulah tiupan whistle untuk perlawanan pada masa pertama. Kuladoy 1 mencari Kuladoy 2 di bahagian tengah. Kuladoy 2 masih lagi berlegar-legar di kawasan sendiri, mencari Kesamba Gemaran di sebelah kanan. Kesamba Gemaran cuma menggelecek dua pemain dan terlepas di situ dipintas baik oleh pemain pertahanan JDT. Ganda dapat dirampas oleh Kuladoy 3, kembali kepada penjaga gol dan Kuladoy 9. Kuladoy 9 mencari Kuladoy 5 di sebelah kanan, dilorongkan ke tengah kepada Kuladoy 3. Bagaimana mencoba lorongan ke depan kepada Kuladoy 1. Kuladoy 1 mencoba, tersasar sedikit saja daripada palang gol. Itulah percobaan pada menit yang keempat pada babak separuh masa yang pertama. Satu serangan counter attack yang begitu cantik daripada pasukan Kuladoy FC. Nampaknya JDT kurang mendapat rentak di awal perlawanan babak yang pertama ini. Dan kini JDT sedang mengatur serangan. Tendangan gol mencari Safiq Rahim. Safiq Rahim antara pemain yang perlu diberi perhatian oleh pemain-pemain Kuladoy FC, karena beliau merupakan pemenang anugerah pemain berpotensi peringkat Asia sebelum ini. Oke, kita kembali pada perlawanan. Safiq Rahim masih lagi berada di kawasan sendiri mencari Ten Chong Han. Ten Chong Han menghantar tinggi kepada Safiq. Safiq, dipintas baik di situ oleh Kuladoy 4. Kepada Kuladoy 3 di sebelah tengah, lorongan ke tepi, overlapping yang baik daripada Kuladoy 9. Pemaaf Kuladoy 6, Kuladoy 9 tadi adalah penjaga gol, mencari Kesamba Gemaran. Kesamba Gemaran kembali ke tengah mencari Kuladoy 3. Kuladoy 3 menggelecek 3 pemain, lorongan terbaik kepada Kuladoy 1. Satu percobaan, gol!
gol terbaik di situ. Satu tendangan kencang daripada Kulade satu. Tidak dinafikan lagi penyerang muda ini daripada Kulade FC pastinya akan menjadi tumpuan. Dan kita telah dikabarkan Liverpool dan Manchester United sedang mencari ruang untuk mendapatkan pemain daripada Kulade FC ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah perlawanan berakhir sebentar tadi dengan satu gol daripada Kulade FC mengalahkan tim JDT, satu gol berbalas kosong. Dan ini merupakan kejuaraan yang pertama bagi Kulade FC merangkul Piala Pusingan, Piala Presiden Kulade FC. Terima kasih karena terus bersama dengan saya, pengulas sukan bola sepak nomor 1 di Malaysia, Mr. Kuladoy terbaik. Terima kasih kerana terus menonton Kuladoy Channel, terus menghibur dan terus memberikan motivasi kepada Anda. Sekian, terima kasih. Selamat malam.